Halo teman-teman, kembali lagi bermain game PKXD. Oke teman-teman, sekarang gue lagi bersama kucing Gotiku. Nah sekarang sudah bisa ditunggangnya loh teman-teman. Setelah kemarin ngebug lama sekali dan sekarang sudah bisa ditunggangi. Yuk mari kita lihat. Yeay, akhirnya kucing Gotiku bisa ditunggangi juga nih teman-teman. Ya sedih deh, sebentar lagi event Natal bakal berakhir. Bagi teman-teman yang belum ambil kotak bonusnya, ayo buruan ambil. Dan sekarang ku mau ambil kotak bonusnya dulu ya teman-teman. Kira-kira ku dapat berapa ya? Yuk mari kita lihat. Teman-teman, lihatlah event pet bakal berakhir 16 jam lagi. Jadi besok mungkin sudah berakhir ya teman-teman event Natalnya. Dan sebelum berakhir event Natal, jangan lupa untuk ambil kotak bonusnya nih teman-teman. Lumayan loh, dapat banyak banget nih. Oke langsung saja kita buka dan dapat 4.900 koin. Dan dapat apa ya teman-teman? Dapat 2 gem. Nah lumayan sekali, koinnya banyak sekali. Dan teman-teman lihatlah, sekarang ku lagi duduk di atas kucing Gotiku. Kira-kira caranya gimana ya? Ku dapat kiriman dari temanku nih teman-teman. Tapi nanti bakal ku share. Share caranya, aku mau membesarkan dulu petku yang masih bayi. Pet apakah itu? Oke, yuk mari kita lihat. Dan aku akan bermain bersama teman-teman untuk membesarkan pet bayiku. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berkumpul bersama teman-teman. Dan pet yang akan aku besarkan adalah HD Dino. Inilah dia pet HD Dino ya teman-teman. Pet Dino. Satu-satunya cara untuk
dalam. Aku punya bug, Kak. Simak aja, Kak, videonya. Ini bug aku yang nemukan, Kak. Hehehe. Cobain, Kak. Seru bug-nya. Oke, dan Kak, PKSD Explore ini mengirimkan video caranya. Dan begini caranya. Saat itu, Kak Explore sedang bermain dengan pet-nya. Pastinya pet yang bisa ditunggangi ya, teman-teman. Dan tiba-tiba, Kak Explore punya ide. Dia memencet secara bersamaan pet dan tempat tidurnya. Dan akhirnya, pet ini tertidur di tempat tidur. Tapi simbol petnya masih muncul ya, teman-teman. Akhirnya, pet ini digendong dan diajak ke depan rumah nih, teman-teman. Terus diletakkan sama Kak Explore. Tetapi saat Kak Explore pencet petnya, wow, ternyata simbolnya masih keluar. Dan Kak Explore pun bisa menaiki pet itu. Wah, begitulah caranya nih, teman-teman. Tapi sekarang ku mau coba, apakah berhasil? Yuk, mari kita lihat. Wah, terima kasih ya Kak Explore atas infonya. Dan sekarang ku akan coba dengan pet kucing gotiku ini. Tapi ini petnya agak sedikit kecil ya dibandingkan dengan pet yang lainnya yang bisa ditunggangi. Oke, langsung saja ku akan coba cara dari Kak Explore. Nah, langkah yang pertama, pencet secara bersamaan tempat tidur dan pet kita nih, teman-teman. Setelah pet kita tertidur, kita langsung saja tunggangi. Itu juga bisa langsung kita naiki saat pet kita tertidur loh, teman-teman. Wah, ini caranya gampang sekali loh, teman-teman. Dan ku akan coba dengan petku yang agak gede ya, teman-teman, karena ini terlalu kecil nih. Oke, dan ku akan coba dengan pet naga Viking ya, teman-teman. Oke, dan sekarang ku akan coba dan ku akan naiki saat pet naga Viking ini tidur. Dan caranya sama seperti tadi ya, teman-teman. Kita pencet pet secara bersamaan dengan tempat tidur pet. Nah, saat kita pencet pet, kita bisa langsung naikin pet saat masih tertidur nih, teman-teman. Dan ku akan langsung naiki dan kita lihat ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, ku bisa duduk di atas naga Viking ini nih, teman-teman. Gede banget kan petnya dibandingkan dengan kucing gotik. Bug-bug yang unik seperti ini yang gak berbahaya ya, teman-teman, silahkan kirim saja videonya lewat DM ya, teman-teman. Ku akan cobain nih. Dan tadi ku juga sudah membesarkan pet dinoku yang warnanya ungu dan sudah bermain-main di hari terakhir event Natal ini. Oke, teman-teman.